Perkenalkan, nama saya Linda Ayu Nelwan, NIM 17402065, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai karya sastra dan implikasinya dalam pembelajaran sastra. Sebelumnya, kita akan melihat perkembangan sastra di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa angkatan. Pertama, awalnya terbentuknya sastra diawali dengan Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Sastra Melayu Lama, Angkatan 20 atau Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 1950, Angkatan 66, Angkatan 1980, Reformasi, Angkatan 2000-an, dan terakhir Angkatan Cyber Sastra. Jadi dapat dikatakan bahwa sastra di Indonesia perkembangannya begitu pesat, karena melalui perkembangan sastra ada 11 angkatan yang tercatat secara resmi di Indonesia, sehingga dengan adanya perkembangan sastra ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sastra di Indonesia merupakan sebuah cerminan kehidupan, karena melalui sastra banyak orang bisa mendapat inspirasi. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan sastra di Indonesia begitu pesat dengan adanya berbagai sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan, karya-karya baru yang dihasilkan oleh para sastrawan mampu membuat sebuah terobosan baru, yaitu masyarakat Indonesia bisa menjadikan sastra sebagai sebuah cerminan. Maka dengan demikian kita akan melihat apa kontribusi sastra dalam dunia pendidikan. Yang pertama, sastra sebagai media pembelajaran dalam pendidikan dapat mengasah emosi, mental, dan perasaan peserta didik. Dengan adanya sastra, peserta didik dapat mengontrol emosi, mental, bahkan perasaan. Dan kedua, ada sastra dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar. Dengan adanya sastra, guru dapat menjadikan sastra sebagai bahan ajar, sehingga bisa dijadikan sebuah bahan pelajaran yang baru, yang lebih inovatif dan kreatif. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Karena karya sastra, media penyampaiannya melalui bahasa. Dan yang keempat, sebagai pengajaran nilai dan untuk menghayati. Penelitian saya membahas tentang kepribadian dalam novel Surga Untuk Ibuku karya Riri Ansar dan implikasinya dalam pembelajaran sastra. Di dalam novel tersebut terdiri dari 3 unsur kejiwaan yang menurut Sigmund Freud, yaitu id, ego, dan superego. Dalam novel tersebut memiliki ketiga hal tersebut. Penelitian ini mencerminkan bahwa manusia memiliki 3 unsur kejiwaan, yaitu id, ego, dan superego. Dan selanjutnya kita akan melihat beberapa pendapat dari teman-teman mengenai penelitian ini. Nama saya Novia Gerungan, saya mahasiswi Universitas Negeri Manado. Apakah Anda menyukai sastra? Ya, saya sangat menyukai sastra. Apa alasan Anda menyukai sastra? Karena bagi saya itu sastra bagian dari kehidupan saya, dan sastra itu menyenangkan. Menurut pandangan Anda, apakah dampak sastra terhadap pendidikan? Tentu saja sastra sangat berdampak penting dalam kehidupan atau dunia pendidikan, karena bagi pendidikan, dalam dunia pendidikan bagi mahasiswa diperlukan untuk membaca, ataupun terlebih khusus buat jurusan bahasa. Itu dapat menambah kosakata, dapat memperluas pengetahuan di bidang sastra. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marnil Rongre, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Apakah Anda menyukai sastra? Iya. Apa alasan Anda menyukai sastra? Karena melalui karya sastra, contohnya dalam film-film pendidikan, kita bisa memperluas wawasan dan mendapatkan banyak manfaat atau amanat dari karya tersebut. Adakah dampak yang Anda terima dari karya sastra? Iya, ada. Jelaskan. Dampak yang saya terima dari karya sastra yaitu dampak positif. Contohnya, dengan karya sastra itu kita bisa menambah wawasan atau memperluas wawasan dan bisa menambah semangat kita melalui karya-karya yang diciptakan oleh para sastrawan. Iya. Perkenalkan, nama saya Tiffany Perante sebagai mahasiswa Universitas Negeri Manado. Apakah Anda menyukai sastra? Iya, saya sangat menyukai sastra. Apa alasan Anda menyukai sastra? Karena menurut saya sastra itu menarik dan merupakan cerminan hidup. Menurut pandangan Anda, apakah dampak sastra dalam dunia pendidikan? Menurut saya dampak sastra dalam pendidikan itu menambah wawasan bagi pelajar. Terima kasih. Itulah beberapa pendapat dari teman-teman mahasiswa di UNIMA seputar tentang perkembangan sastra di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa di Indonesia masih banyak peminat-peminat sastra, apalagi di bidang pendidikan. Nah, itulah hasil pemaparan saya tentang penelitian saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.